Selamat ulang tahun aku. Semoga masih berguna bagi orang banyak. Aku hanya orang biasa, tempatnya salah dan dosa. Di sana banyak orang yang bisa bahagia di hari jadinya. Aku hanya berteman malam dan diiringi aspal jalanan. Tapi aku tetap bersyukur karena Tuhan masih memberi kesempatan manusia ini untuk menebus dosa dan memperbaiki diri. Aku hanyalah sebutir debu yang hanya layak disambut dengan ujung sapu. Tapi mereka lupakan sesuatu, bahwa sukses itu tergantung dari ukuran keyakinan. Mimpiku tak berakhir ketika mencapai langit, tapi akan dimulai saat melampaui batas. Jangan karena masa lalumu rusak, bukan berarti masa depanmu harus tak berharga. Karena perubahan dimulai dari keputusan yang kita buat dalam diri kita sendiri. Tidak ada yang bisa membuat keputusan itu untuk kita. Jangan takut bertarung sendirian, karena tak semua perjuangan membutuhkan pasukan. Kita harus percaya bahwa ada cahaya di ujung terowongan, meskipun kita tidak dapat melihatnya. Terkadang kita perlu mengambil risiko dalam tindakan, karena hanya itu yang mencerminkan kekuatanmu sebenarnya. Pikirkan dengan segenap pikiranmu, percaya dengan segenap hatimu, dan raih dengan segenap semangatmu. Tidak apa-apa kita gagal, tidak apa-apa kita terluka, tidak apa-apa kita bersedih. Tapi tidak baik jika kita tidak bangkit lagi. Percayalah dan ambil tindakan, seakan-akan hal tersebut tidak mungkin gagal. Semua impian kita akan menjadi kenyataan jika kita berani mengejarnya. Dan aku yakin semua itu karena kemanapun aku pergi, kan ku ciptakan sinar matahariku sendiri. Karena aku berani menjadi yang terbaik yang bisa kulakukan. Dan aku tidak pernah takut menghadapi masa depan, kan ku hadapi dan ku perjuangkan. Karena aku adalah aku.